di bagian akhir menentukan. Siapa yang menentukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Upload sekarang 3 kali sehari. Tapi paginya audio terapi ya, bisa dalam bentuk audio syukur ataupun audio-audio yang lainnya. Yang jelas audio program untuk membantu agar keseharian itu menjadi lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua jam 12:30 siang, yang ketiga jam 9 malam, pokoknya 3 kali dalam sehari. Bantu channel ini terus berkembang, klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Nah, jangan lupa juga setiap kali nonton videonya, jika kamu suka di like kalau suka. Kemudian di-share ke seluruh kerabat kamu. Untuk terkait seminar, kamu bisa langsung lihat ya. Di slide nanti akan muncul nomor teleponnya juga ada. Terus kelas atau seminarnya seperti apa, nanti juga ada informasinya di sana. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin cerita. Saya akan membacakan keberhasilan salah satu peserta ya. Peserta yang ikut di kelas tapi lebih rutin untuk nonton video di YouTube. Nah, di YouTube itu kan saya lagi ada program membantu teman-teman semuanya. Saya tahu ini tidak akan banyak yang berhasil sih. Programnya adalah 100 juta sebulan. Dalam artian memprogram pikiran bawah sadar menggunakan keilmuannya, memaksimalkan keilmuannya dengan goal 100 juta sebulan. Apakah ada yang berhasil? Baik, kita baca sama-sama. Langsung saja, kamu juga bisa baca. Sekarang muncul di layar monitor kamu. Dari Sifulan ya, asal Kaltim. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Roni selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Karena dia chatnya ke Mas Roni ya. Titip salam buat Gus Baraja Mas dan sampaikan terima kasih saya untuk ilmunya yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya dan suami bisa menyelesaikan kewajiban sebesar 70-an juta. Yang awalnya sempat berpikir untuk menjual mobil agar bisa dilunasin, tapi ternyata alhamdulillah ada jalan rezeki di lain. Ya, dari lainnya maksudnya, dan kami tidak jadi menjual mobil. Setiap hari saya berafirmasi, perhatikan baik-baik, dan mendengarkan video beliau yang menarik 100 juta dalam sebulan. Alhamdulillah ada jalan dapat 70 jutaan mas. Selain itu setiap sholat subuh saya ikutin panduan terapi syukur, baca sholawat dan sedekah. Semoga Allah limpahkan lagi rezeki yang berkah, amin. Dengan cara yang ajaib dan membahagiakan. Baik. Berhasil atau tidak? Anda lihat. Saya itu tulus sebenarnya. Saya sepolosnya saya share semua keilmuannya di YouTube. Sebenarnya yang membuat berhasil itu bukan saya. Saya hanya membuka pintunya 10-20% sajalah. Selebihnya teman-teman semua yang bisa membuktikannya. Nah, bukti itu bisa kelihatan atau hasil itu bisa kelihatan kalau benar-benar dipraktekkan. Nah, pertanyaannya teman-teman yang hari ini punya pertanyaan unek-unek, kok saya begini, kok saya nggak berhasil, kok saya nggak dapat, ah bohong Gus Baraja. Nih lihat dari teman kita, salah satu peserta. Biasanya kalau sudah dikasih nama sama Mas Roni begini peserta biasanya. Tetapi dia lebih condong mempraktekkan yang 100 juta sebulan atau program mendapatkan 100 juta sebulan di YouTube. Nah, di YouTube saya sudah kasih judul juga part 1 sampai part sekian. Terus sampai sekarang juga masih berjalan program itu. Tinggal teman-teman mau praktekkan apa tidak gitu lah. Baik. Gimana sih caranya? Ini udah dibocorin oleh dia yang bersangkutan. Dia berafirmasi terkait magnet uang. Gini. Sebenarnya kalau teman-teman nonton terus setiap hari ya, setiap kali video yang saya upload, di sana ada suggest, ada sugesti angka, ada sugesti uang, ada sugesti keberlimpahan, ada sugesti syukur. Dan itu biasanya ya, biasanya ya. Orang kalau cuma yang penting saya mendengarkan aja deh, kemudian saya ikutin aja saran-sarannya apa.
Alhamdulillah. Malah itu yang lebih mungkin dan lebih mendekati pasti untuk terjadi keajaiban gitu, keberhasilannya. Nah, sekarang kamu dengerin baik-baik penjelasan saya. Saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi terkait cara-cara yang sudah disebutkan di chat tadi ya. Berafirmasi. Afirmasi, saya sudah mengatakan afirmasi itu program untuk masa yang akan datang. Tapi ketika saya mengatakan masa yang akan datang itu, jangan kamu anggapi bahwa itu lama. Enggak. Sebenarnya 1 menit setelah kamu belajar, itu masa yang akan datang. Setelah 1 menit saja ya. 1 menit setelah kamu berafirmasi, itu kan terhitung masa depan. Apakah itu pasti terjadi, Gus? Kalau saya bilang pasti terjadi, pastilah. Pasti. Yang tidak pasti itu waktunya kapan itu terwujud. Karena yang misteri itu bukan perkara terkabul atau tidaknya. Yang misteri adalah kapan itu terkabulnya, waktunya maksudnya. Kalau terkabul pasti terkabul. Kenapa? Yang namanya doa pasti Allah kabulkan. Udu'uni astajib lakum, kan seperti itu ya. Barang siapa yang meminta atau berdoa kepadaku, maka niscaya akan kukabulkan, kan begitu kata Allah. Afirmasi, ucapkan terus sesuatu yang positif. Nah, apa kalimatnya kamu bisa cek di video saya sebelumnya terkait tentang afirmasi. Yang pasti adalah sugesti uang. Sugesti bagaimana caranya menarik uang. Harus belief dulu nih. Harus percaya dulu. Kok narik uang sih, Gus? Ya emang iya kenyataannya. Karena memang Allah anugerahkan medan magnet di dalam diri kita. Nah, kalau perkara dapatnya itu lewat kerja. Nah, itulah pengaplikasian bagaimana caranya uang datang kepada kita. Bukan mistis, bukan goib, bukan seperti yang ada di pikiran teman-teman sebagian kecil ya. Sebagian kecil yang menganggap ini adalah sesuatu yang mistis. Saya juga nggak pernah mengatakan duit itu akan datang kepada kita lewat terbang, terus tiba-tiba ada di bawah bantal, kemudian masuk lewat jendela kamar. Itu nggak seperti itu konsepnya. Artinya medan magnet yang saya maksud adalah ketika kita benar-benar yakin, maka sesuatu yang kita yakini itu akan datang kepada kita. Afirmasi, mengucapkan ya, mengucapkan sesuatu yang positif, yang kamu inginkan, yang sebenarnya itu kamu anggap sebuah doa, harapan kamu. Tetapi harus sadar bahwa afirmasi itu tidak untuk sekarang, walaupun pengucapannya sekarang, ya, tetapi untuk masa depan. Baik, yang pertama adalah sebab afirmasi. Kemudian dia rutin mendengarkan penjelasan saya di YouTube. Setiap kali saya update video dia dengarkan. Mendengarkan video dia bilang. Ya, mendengarkan video secara rutin. Hanya mendengarkan kah? Iya, gini loh. Kalau bicara tentang bawah sadar itu pasti menangkap ya, sebuah informasi dari yang dilihat, didengar, dirasa pasti menangkap. Jadi segimanapun kamu berusaha menolak, yang namanya sugesti itu pasti akan kamu terima. Pasti masuk ke dalam bawah sadar. Hanya saja ada cepat, ada lambat ya. Kenapa? Kalau lambat itu pasti dikritisi. Tapi kalau cepat itu biasanya udah dibiarin masuk aja gitu loh ya. Jadi mendengarkan video secara berulang, intinya repetisi, pengulangan, pengulangan dan pengulangan. Afirmasi juga pengulangan. Setelah dia mendengarkan video ya, sebab berikutnya, pertama tadi afirmasi, kemudian kedua adalah sebab mendengarkan video atau menonton video didengarkan secara seksama. Kemudian sebab dia mendengarkan audio terapi syukur. Semua perangkatnya ada di YouTube loh. Audio magnet uang ada di YouTube, audio syukur juga ada di YouTube. Ada banyak saya upload sebenarnya. Tetapi kalau dalam waktu dekat ini yang saya upload kurang lebih 1-2 penjelasan kalau nggak salah. Nah, satunya yang audio syukur itu nanti akan muncul di sini ya. Di slide kamu nanti akan muncul. Kamu cari aja yang thumbnailnya sama seperti itu. Jadi itu audio syukur yang didengarkan setiap pagi, tetapi kedepannya nanti saya mungkin akan berikan setiap pagi ya audio syukur baru. Setiap pagi akan upload. Jadi kamu pantengin terus channel YouTube saya. Audio syukur untuk merangsang bawah sadar ini agar benar-benar merasakan keberlimpahan melalui apa? Keilmuan syukur melalui mendengarkan audio syukur. Percaya deh, kamu tinggal dengarkan saja. Itu loh, berulang. Nanti saya kasih tahu finalnya ilmunya ini seperti apa penerapannya dan percepatan agar doa kita dikabulkan. Ya mau 50 juta, 100 juta sebulan itu terkabul aja kalau memang Allah mau gitu. Nah, seperti apa nanti di bagian akhir ya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Kemudian membaca solawat dan sedekah. Nah, kalau ini memang menjadi syarat pasti ketika bicara rahasia keajaiban doa. Kalau kamu mau menggali rahasia keajaiban doa, solawat dan sedekah. Kalau dari banyaknya cara tidak ampuh, satu yang kurang, yaitu sedekah. Karena sedekah
menurut saya, cara terakhir untuk merangsang atau memancing keajaiban itu segera datang kepada kita, atau Allah percepatlah istilahnya ya. Efeknya luar biasa sedekah itu. Kemudian solawat sudah pasti. Saya sering mengedukasi teman-teman ketika ingin sesuatu. Misalkan uang gitu ya. Ambil uangnya, lihat uangnya, dan disolawatin. Disolawatin, diperintahkan untuk datang. Cuma nanti di mindset kita ini, saat saya mengatakan perintahkan untuk datang itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan. Bukan kita juga menyembah uang, enggak. Karena kita bicara pada energinya uang, maka uang mudah datang kepada kita. Timbulkan rasa suka ketika kamu megang uang, kemudian disolawatin, diperintahkan untuk dia datang. Setiap apapun yang diinginkan, tidak hanya uang, benda, solawatin. Ya. Kemudian berdoa, ya Allah saya mau ini, ya Allah kabulkan, ini datang padaku, ya Allah kabulkan, ini menjadi milikku. Disolawatin lagi, awalan wa akhirun, di awal dan di akhir disolawatin. Ya. Nah, bagian terakhir yang mau saya jelaskan sebagai closing ini ya. Apa yang membuat ini semua terjadi? Apa yang membuat atau rasa yang pasti yang bisa membuat keajaiban itu terjadi, kemudian yang kita inginkan pun datang kepada kita? Let go. Kalau masih bingung, saya jelaskan dikit ya sebelum videonya saya tutup. Tidak banyak tuntutan ke Allah. Gak maksa untuk itu terkabul. Nih, yang disebut berlimpah tuh ini. Tidak menekan agar doa itu terkabul dengan cepat. Di bawah sadar tidak menunggu-nunggu. Pikiran atau bawah sadar tidak menunggu kapan sih ini terkabul. Terus tidak bertanya juga yang nuansanya keraguan. Tidak bertanya ini benar gak sih. Kalau pertanyaan itu muncul, gagal. Kalau masih terlalu menanti terkabul, gagal. Nah, saya mentok aja bilang gagal udah gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kecewa di akhir nanti. Mendingan saya bilang gagal aja, jujur-jujuran aja gitu loh. Jadi kalau misalkan hatinya senang, berlimpah dalam artian saya kembalikan kepada Allah. Tugas saya tidak lebih, tidak lain, berdoa, menerapkan keilmuannya sebagai bentuk usaha kita, kemudian berikhtiar dan lalu tawakal. Di bagian akhir menentukan. Siapa yang menentukan? Allah. Allah itu tidak akan mempersulit kita kalau kita sudah memenuhi syarat dalam sebuah keilmuannya. Jadi let go aja deh. Dengerin videonya dengan senang, serap keilmuannya kayak orang lagi belajar. Kemudian saya perintahkan atau saya sarankan untuk kebaikan kamu, dengarkan audio, cari audionya, hanya mendengarkan, tidak lebih. Tidak ada apa ya, mendengarkan terus dicari selah-selahnya, enggak perlu. Kamu cukup mendengarkan saja. Saya yakin sugesti dari saya, dari suara saya atau dari kata-kata saya di audio tersebut itu akan masuk. Baik cepat ataupun lambat akan masuk. Nah, ketika sudah masuk ke dalam bawah sadar, energinya akan keluar lagi. Ya, energinya akan keluar lagi, kemudian disebutlah vibrasi. Nah, vibrasi tersebutlah yang akan menarik sesuatu yang serupa. Jika positif, positif. Jika negatif, negatif. Tapi ngomong-ngomong audio gak mungkin negatif dong. Pastinya positif. Kalau yang ini bisa, Anda pasti bisa. Saya bilang pasti bisa. Karena semua manusia takarannya sama. Hanya pola keyakinannya, hanya kenyamanannya, rasanya saja yang berbeda. Jadi lakukan apa yang sudah saya sarankan. Saya doakan keberhasilan datang kepada kamu dan keajaiban terjadi pada kamu. Silakan dipraktekkan teman-teman. Diulang-ulang aja. Intinya kekuatannya ada di repetisi. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dengan berita-berita yang lebih baik lagi. Tentunya juga nanti akan ada tanya jawab ya dari peserta yang sudah masuk ke saya. Terima kasih. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir Ad-Daifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.